cara menjaga kesehatan jantung. Jantung merupakan organ vital yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi ini tentunya untuk menunjang kelangsungan hidup. Jantung bekerja secara terus-menerus selama manusia hidup, dan hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan fungsi jantung yang secara berangsur akan mengalami penurunan. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian kedua di Indonesia setelah penyakit stroke. Itulah sebabnya kamu sangat perlu tahu bagaimana cara menjaga kesehatan jantung. Jantung menjadi pusat sistem peredaran darah. Darah yang dipompa oleh jantung ini membawa oksigen dan nutrisi penting. Agar jantung tetap sehat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Tips menjaga kesehatan jantung. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan jantung. Berolahraga secara rutin. Sempatkanlah waktu untuk berolahraga setiap hari sekitar 20-30 menit. Hal ini karena olahraga dapat membantu menjaga kesehatan jantung, terlebih dalam mencegah terjadinya penyakit jantung. Kamu dapat memilih olahraga yang ringan seperti lari, jalan kaki, bersepeda, berenang, ataupun olahraga senam jantung. Namun, perlu diingat bahwa olahraga yang menyehatkan bukan hanya menggerakkan tubuh saja, bukan pula sekedar mengeluarkan keringat. Perbanyak makan buah dan sayuran. Sayur dan buah merupakan sumber vitamin dan mineral untuk tubuh. Selain itu, jenis makanan ini mengandung senyawa antioksidan yang bisa mencegah peradangan. Kaya akan serat dan rendah kalori. Kandungan nutrisinya dapat membantu kamu menjaga kesehatan jantung. Makanan yang kaya serat mampu menurunkan kadar kolesterol jahat atau disebut juga LDL, yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Makanan yang mengandung serat itu bisa kamu dapatkan dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacang, sereal, dan gandum. Untuk menjaga kesehatan jantung, penuhilah kebutuhan serat paling tidak 30 gram per hari. Namun perlu diperhatikan juga bahwa konsumsi makanan berserat harus dilakukan secara bertahap. Sebaiknya jangan makan sayuran dalam jumlah banyak sekaligus, karena dapat mengakibatkan perut menjadi kembung. Mengurangi konsumsi lemak jenuh. Lemak jenuh seringkali disebut sebagai lemak jahat, karena bila dikonsumsi secara berlebihan, jenis lemak ini dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit berbahaya. Lemak memang dibutuhkan sebagai sumber energi, cadangan, dan membantu menyerap nutrisi, vitamin, dan mineral pada makanan. Namun, tidak semua lemak itu baik bagi kesehatan tubuh. Ada jenis lemak dari makanan yang perlu dibatasi asupannya, yaitu lemak jenuh. Terlalu banyak mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kolesterol dapat menyumbat pembuluh darah jantung dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Oleh karena itu, jagalah kesehatan jantung dengan tetap membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, seperti daging merah, jeroan, makanan yang digoreng, makanan bersantan, makanan olahan, kulit ayam, margarin, serta produk susu tinggi lemak seperti keju dan es krim. Selain berasal dari hewan, lemak jenuh juga bisa berasal dari tumbuhan. Biasanya, jenis lemak jenuh ini terkandung di dalam minyak sayur seperti minyak sawit dan minyak kelapa. Mengkonsumsi omega 3.
Asam lemak omega 3 sudah sangat dikenal dengan manfaatnya bagi kesehatan jantung. Asam lemak omega 3 termasuk ke dalam jenis lemak tidak jenuh yang dibutuhkan tubuh untuk membangun sel-sel otak, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah resiko stroke. Asam lemak omega 3 dapat menurunkan kadar trigliserid dan meningkatkan kolesterol baik. Omega 3 juga bisa mengurangi kemungkinan penggumpalan darah, sehingga mencegah penyumbatan pembuluh darah arteri yang beresiko terhadap terhambatnya aliran darah ke jantung. Lemak esensial omega 3 ini mampu menurunkan resiko detak jantung abnormal, menurunkan tekanan darah saat istirahat, menghambat pembentukan plak pada dinding arteri yang bisa menyebabkan kondisi penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Ikan adalah salah satu makanan yang kaya akan asam lemak omega 3. Ikan yang bisa kamu pilih mulai dari ikan sarden, tuna, makarel, trout, hingga salmon. Makanlah ikan jenis ini 2 kali seminggu untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan asam lemak omega 3. Selain dari ikan omega 3, juga dapat ditemukan pada produk nabati, misalnya minyak canola, biji rami atau flaxseed, kedelai, kacang walnut, serta tahu. Kebutuhan omega 3 ini juga bisa dipenuhi dari konsumsi suplemen dalam bentuk kapsul, pil, minyak ikan, ataupun minyak hati. Menjaga kestabilan tekanan darah. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi, maka pembuluh darah pada organ-organ penting seperti jantung dan otak, maka dapat terjadi serangan jantung atau stroke. Batasi makanan asin dan gurih. Bila berlebihan, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang merupakan salah satu faktor resiko penyakit jantung. Batas asupan garam atau natrium per hari bagi orang yang berusia 19-49 tahun adalah 1500 mg. Kamu bisa mengurangi garam dengan membatasi penggunaan garam saat memasak. Selain itu, kurangi makanan kemasan yang mengandung tinggi garam seperti daging asap, makanan kaleng, snack, dan junk food. Agar makanan cita rasanya tetap sedap, kamu bisa mengganti garam dengan rempah-rempah sehat seperti penggunaan bawang putih, bawang merah, lada, dan ketumbar. Rajin berolahraga, juga membatasi minuman beralkohol adalah cara yang dapat kamu lakukan untuk mencegah tekanan darah tinggi yang sangat berpengaruh pada kesehatan jantung. Menjaga kadar gula darah. Kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, tapi juga dapat berdampak terkena penyakit jantung. Hal ini dikarenakan gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan syaraf yang mengendalikan fungsi jantung. Ada cara untuk mengurangi resiko terkena diabetes adalah mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat dan mengurangi asupan gula tinggi yang banyak terdapat pada makanan olahan dan fast food. Makanan seperti permen, kue, serta minuman soda yang memiliki kadar kandungan gula tinggi. Untuk itu, kamu dapat mengganti gula dengan pengganti gula atau dapat menggunakan produk pemanis yang dikhususkan untuk penderita diabetes. Kemudian, periksakanlah kadar gula kamu secara rutin, terutama jika sudah berusia di atas 45 tahun. Hindari duduk terlalu lama. Duduk seharian menghadap komputer tidak hanya membuat badan pegal, tapi juga dapat menurunkan kesehatan jantung. Karena duduk terlalu lama,
dapat menyebabkan penggumpalan darah yang memperburuk sirkulasi darah pada tubuh. Jika kamu memang menghabiskan waktu bekerja dengan posisi duduk, jangan lupa untuk melakukan gerakan perenggangan di kantor ataupun di rumah. Memilih naik tangga ketimbang naik eskalator bisa menjadi pilihan kamu tetap aktif bergerak meskipun harus bekerja. Berhentilah merokok. Perokok memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Tidak hanya perokok, orang-orang yang menghirup asap rokok atau perokok pasif juga beresiko mengalami penyakit jantung. Hal ini karena zat racun atau nikotin pada rokok dapat merusak pembuluh darah jantung dengan mendorong pembentukan plak pada pembuluh arteri di jantung. Ini bisa menumpuk seiring waktu dan menyumbat aliran darah yang menyebabkan aliran darah di jantung terganggu. Akibatnya, kesehatan jantung juga akan terganggu karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Untuk itu, sebaiknya kamu berhenti merokok dan juga menghindari orang yang sedang merokok. Istirahat yang cukup. Cara menjaga kesehatan jantung yang perlu kamu lakukan adalah dengan cara menjaga kualitas tidur. Jangan biasakan tidur larut malam dan bangun siang hari. Tidur adalah waktu bagi tubuh kamu untuk beristirahat. Jika kamu sering tidur larut malam atau sering begadang, maka jam biologis tubuh akan kacau. Kondisi ini dapat menyebabkan tekanan darah menjadi naik dan peradangan sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Cobalah untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi setiap hari. Jauhkan segala hal yang dapat mengganggu waktu tidur kamu, seperti nonton TV ataupun bermain HP. Tidur secara teratur selama 7-8 jam setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Selain itu, tidur yang cukup juga mencegah penyakit lainnya seperti obesitas. Kelola stres dengan baik. Stres menjadi salah satu penyebab dari penyakit jantung. Saat seseorang sedang stres, maka tekanan darah akan meningkat. Stres juga mengganggu kualitas tidur seseorang sehingga dapat memperburuk kesehatan jantung. Apalagi, banyak orang yang menjadikan merokok, minum alkohol, dan makan camilan sebagai cara menghilangkan stres yang mereka hadapi. Padahal, tindakan tersebut justru menurunkan kesehatan jantung. Ada banyak cara sehat untuk mengatasi stres. Contohnya adalah berolahraga, meditasi, atau melakukan aktivitas yang disukai. Jika stres tidak dapat teratasi, jangan ragu untuk melakukan konsultasi ke psikolog. Beragam langkah hidup sehat di atas bisa mulai dilakukan dari sekarang untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, kamu juga harus sering rutin untuk memeriksakan kesehatan. Baiklah sobat sehat semua, demikianlah cara menjaga kesehatan jantung. Tips agar jantung sehat, semoga bermanfaat.